Boy Group Korea Selatan, Voicer dikabarkan telah resmi dibubarkan. Evermore Entertainment mengumumkan terkait pembubaran tersebut. Voicer yang telah melakukan promosi selama 6 tahun terakhir, akan mengakhiri promosi mereka sebagai grup setelah merilis album mendatang The Finale, ungkap agensi. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi dengan member Voicer. Pihak agensi juga berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan banyak dukungan pada Voicer. Sebagai informasi, Voicer merupakan boy group asal Korea Selatan di bawah naungan Evermore Entertainment. Voicer debut pada tanggal 2 Maret tahun 2016 dengan merilis album bertajuk Voice Plus Whisper. Grup ini memiliki 4 member, yakni Daekwang, Kwang Ho, Kang San, dan Chongi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!